tercatat dari ketentuan ini adalah pembagian urusan pemadam kebakaran diberikannya suatu tanda penghormatan, penghargaan kepada Brandir Batavia oleh mereka yang mengatas kebakaran. Perubahan pada masa ini tidak saja merupakan perubahan nomenklatur, namun juga perubahan pada tugas pokok dan fungsi dinas kebakaran, yakni penambahan nomor dan tata kerja dinas kebakaran DKI Jakarta. Pada masa 2002 sampai 2008.
Pataka Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Oke. Thank you.
Kepada penerima penghargaan, disilakan menuju tempat. Mas, penyerahan penghargaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-101 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta oleh Inspektur Upacara 1. Insinyur A. Yulianti Bahtiar MSC, kontribusi Ketua Forum Komunikasi Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 2. Kusnanto, Satgas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi pada tanggal 16 September sampai dengan 3 Oktober 2019. 3. Nur Hidayah, peserta Skill Competition Singapura tahun 2019. 4. Turianto, tokoh masyarakat peduli kebakaran Kota Administrasi Jakarta Pusat. 5. Almarhum Wario B. Tasdi, petugas pemadam kebakaran gugur pada saat melaksanakan tugas. 6. PT Citra Marga Nusapala Persada, membuat pos pemadam kebakaran di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mohon berkenan kepada Inspektur Upacara untuk dapat menyerahkan penghargaan. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, para wali kota, bupati, Kepala Kantor SAR DKI Jakarta, Bapak Hendra Sudirman, para petugas pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta, para relawan, para peserta upacara, dan keluarga besar para petugas, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam suasana yang teduh kita bersama-sama memperingati
101 tahun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Satu abad lebih satu tahun adalah usia yang tidak pendek untuk sebuah instansi yang memiliki tugas amat mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para anggota pemadam kebakaran, baik yang bertugas di kantor menyiapkan semua struktur infrastruktur maupun yang bekerja di lapangan, yang tak kenal lelah, selalu waspada, siap bergerak cepat bila terjadi musibah di Jakarta. Bahkan sering, seperti tadi kita lihat sendiri, sebagian gugur saat mengatasi kebakaran, gugur saat mencoba menyelamatkan warga di kota kita. Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas para petugas damkar yang telah menjalankan pekerjaan mulia ini. Pada mereka yang gugur, kita doakan insya Allah derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Amin. Diberikan tempat yang mulia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan insya Allah diberikan ketabahan dan kekuatan. Para peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, dalam waktu satu abad ini berbagai kejadian kebakaran telah terjadi di kota kita. Tapi kita bersyukur bahwa adanya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tak ternilai perannya telah berhasil mencegah dan mengurangi dampak yang lebih besar dari kejadian-kejadian peristiwa kebakaran itu. Di tengah perkembangan kota Jakarta yang makin dinamis, potensi ancaman makin besar. Karena itu, kita harus selalu melakukan inovasi dan serius untuk memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah terbaik untuk pencegahan. Apalagi di era teknologi digital seperti sekarang, kemudahan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pencegahan. Karena itu, saya berharap pada seluruh jajaran secara serius meningkatkan kapasitas pribadi-pribadi pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi pribadi yang unggul, kompeten, terampil, cepat belajar, cepat menguasai, dan cepat untuk melaksanakan yang dipelajari. Saudara-saudara sekalian, saya hormati, harus ada kemauan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan diri. Tidak ada pribadi yang boleh merasa sudah cukup. Posisi apapun, tugas apapun, harus selalu sambil belajar mencari cara untuk mengerjakan dengan lebih baik. Karena dari situlah muncul inovasi, dari situlah muncul perubahan. Bila seseorang merasa sudah menguasai, berhenti belajar, saat itu berhenti pula inovasi. Tantangan yang ada di masyarakat kita mengharuskan untuk terus-menerus melakukan inovasi, dan itu syaratnya mau melihat dari perspektif baru, mau belajar, dan mau terus-menerus meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Karena itu saya berharap pusat pendidikan dan latihan harus dimanfaatkan sebagai benar-benar center of excellence, menjadi tempat di mana proses pengambilan pengalaman menjadi pelajaran dan pengambilan pelajaran menjadi pelaksanaan. Dengan begitu lingkarnya terjadi
ada pengalaman jadi pelajaran, ada pelajaran jadi pelaksanaan, dan pelaksanaan jadi pengalaman. Lingkar itu terus berputar, mengakibatkan terjadi peningkatan kinerja. Para peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, begitu banyak kejadian karena kelalaian, karena kecerobohan, khususnya ketika menyangkut kebakaran di kota kita. Masalah hubungan pendek listrik menjadi masalah klasik. Karena itu kita harus secara serius bisa bekerja mencegah, bisa bekerja melakukan sosialisasi dan mengajak perubahan perilaku menyangkut pengelolaan aliran listrik di tempat tinggal kita masing-masing dan di seluruh kampung di Jakarta. Tapi di balik itu semua, setiap kali ada kejadian, para peserta upacara, saudara-saudara, para petugas semua, saya ingin sampaikan bahwa di saat musibah terjadi, mayoritas kita menjauhi lokasi musibah. Tapi saudara-saudara mendatangi lokasi musibah. Saudara-saudara hadir di sana menyelesaikan musibah menjadi operasi penyelamatan. Kepada saudara-saudara, kita sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tinggi. Inilah uniknya para petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Diingat di saat sulit, kalau sedang ada kebahagiaan jarang ingat damkar. Ingat damkar biasa di masa sulit, masa krisis, dari mulai kebakaran besar sampai sekrup yang dipasang sebagai cincin tidak bisa dilepas. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petugas-petugas kita. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan saya berharap kerja keras, kerja tangguh selama ini jangan pernah dianggap sebagai beban. Saya sering sampaikan, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian berada di tempat ini mewakili kita semua untuk menyelamatkan warga Jakarta. Itu bukan beban, itu bukan suatu yang berat, tapi pandanglah itu sebagai Anda dapat kehormatan mewakili kita semua untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Pandang itu sebagai kehormatan. Karena itu jaga karakter, jaga integritas, kerja dengan total dan tuntas. Akhirnya, saya menyampaikan sekali lagi, selamat memperingati ulang tahun ke-101 kepada seluruh keluarga besar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan kepada para istri, para suami yang mendampingi pasangannya dalam menjalankan tugas mulia ini, kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Tanpa dukungan ibu dan bapak, para suami, para istri tidak bisa bekerja dengan tenang di dinas ini. Dukungan dari keluarga menjadi sesuatu yang penting. Karena itu saya apresiasi sekali peringatan hari ini bukan hanya dihadiri oleh para petugas, tapi keluarga dan anak-anaknya pun ikut hadir merayakan peringatan 101 tahun tempat ayahnya, tempat ibunya bekerja di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan perlindungan dan memberikan ridhonya atas semua ikhtiar mulia yang dikerjakan di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, wa laka syukruka min bagi li jalali wajhikal karim wa adhim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi Tuhan yang sejuk ini, kami hadir di hadapan-Mu untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini, kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-101 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta semakin jaya dan menjadi kebanggaan masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami adalah insan yang lemah. Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan kami mohon pertolongan. Kuatkan jiwa dan raga kami untuk terus dapat mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami. Tanamkan ke dalam diri kami komitmen untuk melayani masyarakat secara profesional dengan moto pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa meningkatkan kapasitas sumber daya bagi petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang unggul guna mewujudkan perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju. Ya Allah, ya Wahab, dalam acara seperti ini kami selalu teringat kepada para pendahulu kami. Terimalah jasa-jasa mereka, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat di sisimu, ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, rahmatmu turun setiap saat sementara kesalahan kami naik setiap waktu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dosa dan kesalahan orang tua kami serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami sekiranya kami bersalah atau terlupa, serta janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang sekiranya kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya Allah yang maha pemurah, kabulkan segala doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau lah maha pengabul segala doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
meninggalkan lapangan upacara. Layak untuk dibuktikan
dan ini seluruhnya adalah anggota PJLP. Seluruh anggota PJLP di Kabupaten Pacet menggunakan yang namanya SCBA. Karena itu adalah suatu program wajib di dalam proses pemadaman di TKP. Pemeriksaan visual. Mulai. Berikut ini adalah dilakukan pemeriksaan peristiwa. Apakah betul-betul masing-masing komponen di dalam SCBA, baik dari masker, tabung, dan body armornya, apakah berfungsi semuanya? Akan dipisah satu persatu. Apabila sudah dipastikan berfungsi satu persatu, barulah layak digunakan di dalam acara operasional pemadaman di TKP. Berikut ini adalah proses penggendongan tabung SCBA ke satu seluruh anggota PJLP, anggota PJLP petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta. Berikutnya akan dilakukan oleh penyesuaian perapian kebakarannya agar tidak mengganggu operasional di saat melakukan operasional pemadaman di TKP. Tekap, jawab. Siap, jawab. Mulai. Satu, dua, tiga. Berikut ini. Pasang. Master. Akan dengan satu rangkaian gabungan antara master dengan tabung SCBA. Di sini adalah proses tersalurnya udara bersih atau oksigen yang ada di tabung melalui masker sampailah kepada paru-paru pada seluruh anggota. Disinilah pada waktu sudah lengkap pemakaiannya dipastikan bahwa betul-betul aman, tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang terjadi apabila masuk dalam satu ruangan yang penuh asap, penuh racun, penuh bahan-bahan yang berbahaya. Petugas pemadam kebakaran diwajibkan menggunakan SCBA dan dipastikan betul-betul aman dari ancaman racun. Tes tekanan rendah. Berikut adalah dilakukan langkah tekanan rendah, di mana adalah fungsi akhir, tes terakhir untuk memastikan bahwa tabung ini berfungsi dengan baik. Dengan adanya ini adalah dipastikan betul-betul pasti tidak ada lagi kebocoran di dalam sistem SCBA terhadap petugas kami. Setelah pasti betul-betul aman, tidak ada kebocoran, dipastikan anggota kami sudah tidak bergantung pada udara luar. Terima kasih. Tugas-tugas
Unit Kru 60 mempunyai kemampuan untuk membantu pasukan dalam menggeser objek-objek sisa kebakaran dengan maksimal 600 kg dan juga membantu bisa membawa barang dengan carrier box yang ada dengan kemampuan beban 400 kg. Baik, kita sama-sama saksikan unit Kru 60 sedang melakukan sisa atau kecepatan dalam melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di khususnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Mobil 60 ini juga didesain untuk pemadaman MRT. Apabila MRT terjadi trouble atau kebakaran, Kru 60 ini juga didesain untuk bisa memasuki area rel kereta api yang ada di jaringan MRT kita. Sama-sama saksikan dengan para hadirin sekalian yang berbahagia. Unit Kru juga dapat membantu pemadaman di dalam MRT atau terowongan MRT dengan menggunakan relay kit yang didesain untuk bisa mengangkut dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kru 60 juga didesain untuk kebakaran apabila terjadi kebakaran di basement yang sudah dijangkau oleh petugas kami. Kru 60 juga mampu menembus, dilengkapi dengan kamera-kamera dan sensor, dan dioperasikan menggunakan remote control. Kita sama-sama saksikan unit MVF 5U3 sedang atau akan melakukan percobaan untuk mengeluarkan air tangki air dan busa yang memiliki 2.500 air dan 500 liter busa. Unit MVF 5U3 menjadi 3 bagian dapat berputar 360 derajat dengan monitor Zeigler dari Jerman yang memiliki tekanan selama 55 meter untuk mengeluarkan air, 45 meter untuk mengeluarkan pompa ataupun air ke alat ataupun busa. Cara pengoperasian adalah menggunakan remote, tapi titik akurasinya dijamin dengan tenaga-tenaga ahli dari petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta yang telah dilatih dan disertifikasikan menjadi petugas-petugas yang handal dan tangguh yang sanggup mengoperasikan di segala medan yang sulit sekalipun. Kita sama-sama saksikan dua unit canggih yang dimiliki oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk antisipasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dua unit ini baru dimiliki di Indonesia sampai terdengar di DKI Jakarta. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi kita dalam rangka memperingati di perayaan yang selanjutnya sedang melakukan konvensi DKI Jakarta. Ada upacara pagi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba yang melibatkan keluarga-keluarga pemandang. Jadi kebetulan kita memakan angka momentum hari ini. Jadi mereka kami ajak juga masuk.